Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Waliwalidina, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami, ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua, ya Allah. Kama rabbawna sigara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini, ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Juga Engkau suka sangat mengampun, ya Allah. Itu ampunlah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami, ya Allah. Yaitu kami banyak dosa, ya Allah. Dosa yang kami sengaja, dosa yang kami tak sengaja, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami sekalian ini, ya Allah. Alhamdulillah, hamdan wa syukralillah. Muslimin, muslimah, sidang pendengar, sidang penonton yang bersama dengan Facebook fanpage dan juga bersama dengan UTK, sama-samalah kita mengucap syukur kehadirat ilahi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita dapat berjumpa lagi dalam kuliah minggu kita setiap hari yang sama, ujian yang sama. Alhamdulillah, pertama kali saya terima salam dulu. Waalaikumsalam. Kerana adik kakak ramai yang komen masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama-sama kita jawab. Nah, sama-sama kita bagi salam, sama-sama kita jawab salam. Nah, semoga selamat sejahtera nah ke atas kamu semua dan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dapat barakah. Alhamdulillah. Sama-samalah kita mengucap syukur kehadirat ilahi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita telah menunaikan ibadah Ramadan kita dan sekarang kita duduk di hujung-hujung Ramadan. Mudah-mudahan dalam ibadah kita saat ini kita dapat sempurna ke. Dalam ibadah kita saat ini tu kita dapat tunaikan dengan sepenuhnya. Nah, jiwa raga yang kita ada di hujung Ramadan saat ini, kita kena usahalah. Nah, biar kita boleh tunai ibadah dengan sepenuhnya. Nah, bagi mereka yang boleh semaya Jumaah di masjid, dari terawih masjid Jumaah, nah, alhamdulillah, mereka ada susah payah nak tinggal. Nah, ada tanggungjawab di rumah, buat di rumah pun, alhamdulillah, sama-sama lah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita sudah duduk dalam lingkungan orang-orang yang dapat mardatillah, orang yang dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini kita mari dalam rupa tajuk kita ni berkaitan dengan nah, motivasi dalam tajuk kita ni keluarga bahagia. Nah, keluarga suksan. Baiti jannati, rumahku syurgaku. Jadi hari ni kalau kita klik tanya tok lelaki macam mana hidup rumah tangga sekarang, tok lelaki kata gitulah ustaz. Oh, supaya sama tu lah. Alah no lah tu, alah no lah tu. Alah tu lah, supaya duk tahu tu lah. Beranak, 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 beranak. Alhamdulillah. Nah, kalau duk gitu ke, alhamdulillah. Mujur lah. Kerana sebab rezeki saat ni tu datang banyak-banyak jalan. Rezeki datang melalui anak, rezeki datang melalui nah, masalah rumah tangga saat ni tu saling mendoa gimari.
Rezeki datang dengan sebab kita hubung silaturahim. Rezeki datang dengan sebab kita tunaikan sedekah. Rezeki datang dengan sebab kita tu syukur. Banyak jalannya rezeki. Tapi satunya, melalui anak saat ini rezeki yang melipat. Nah, berlipat ganda rezeki melalui anak saat ini. Sebab itulah, orang yang ramai anak tak ada seorang habuk pun susah. Oh, seni belakang. Awal-awal tak seni pun, akhir-akhir dia seni. Alhamdulillah. Yang masuk mari dalam Facebook tu, yang masuk mari dalam YouTube, dalam Facebook, yang masuk mari dalam UTK sekarang tu, tekan sebar lah. Nah, kita masuk mari dah tekan sebar. Nah, nak buat macam mana ni? Ha-ha tok lelaki ni ramai sangat duk ngadu hari ni. Ha, gapo pula ustaz? Tok lelaki pula dah. Kita sakit kepala ustaz, tok lelaki tak mau. Bini nak dak pun. Sama ya dua tu. Dia jadi dua orang tu, dia tak jadi dengan orang lain. Dua orang lelaki bini tu, dia duk jadi orang lain tak jadi. Sebab tu lah ada yang mengadu, mengadu lagi, ada yang ngoyohan, ngoyohan lagi. Ustaz ni, enak ni, untuk laki ni, kita minta duit suruh beli teruk, saya wih ni ustaz ni. Tak saya beli, so kita pergi beli sendiri. Duit pun tak ada wih kot anu ustaz. Kita kata tak wajib takat teruk-teruk ni. Nah, teruk ni kalau pihak ada habis, kalau siapa ada untuk laki, wajib lah untuk laki dia teruk-teruk ni. Nah, bini tak ada wajib mabuk pun. Ya wajib atas tok laki ni. Dia tok laki tak payah, tok laki punya tanggung. Kalau tok laki ada harta lah. Malaikat tok laki tak ada harta, tak ada arah lah. Nah, tu tak wajib lah tadi ya. Nah, gugur lah kewajipan dia nya. Nah, alhamdulillah. Jadi, hidup rumah tangga ni kita kena berbuat baik kepada anak isteri. Ha, kalau kita kata kita kena buat baik terhadap anak isteri, ya klik ke tok laki dulu. Sebab tu, dalam rupa cara kita untuk nak bina rumah tangga bahagia saat ni, yang pertamanya, nah, pakaian. Berkait dengan pakaian saat ni tu, ya wajib, nah, setahun dua kali, orang laki-laki beli pakaian kepada bini dia. Wajib, setahun dua kali. Iaitu Raya Aidilfitri dan Raya Aidiladha. Nah, lalu tu lah setahun sekali ni kita bagilah kenengi kepada bini kita tu. Nah, kita ada ayah ibu, kita jepuk mereka pergi beli baju molek-molek sepengah bini kita pakai tu. Nah, hak pia tak ada jepuk lagi, tak ada muat ayah ibu pergi beli lagi, kita boleh usahlah kerana ni minggu akhir ni Ramadan kita ni. Ada minggu dah kita nak puasa. Lalu tu kita jangan tinggal peluang pada ayah ibu kita, ibu ayah kita. Nah, ingat budak-budak itu ibu-ibu kita ni dah. Allah, yak berekat pergi pasar dah. Gidinak yak berekat wenah. Tengok baju raya anak-anak. Mak pak tak pakai tak apa. Cari untuk anak-anak. So, tengok saya duk saya sepatutlah dulu. Ingat masa kecil-kecil dulu gak. 7-8 beradik ni gak Allah. Ibu kita gak tak ada cekak dah lah. Nah, nyo yak serekat klik dinak. Hak tu seluar, hak ni baju, hak ni, hak tu seluar tu, hak tu baju, hak tu sore-sore. Boleh baju raya gak bertepuk lah kita ni. Esok pagi hari tidur malam tak terah. Malam raya tak nyerah tidur. Bagi sok nak pakai baju baju raya hak baru tu. Tak, kita kalau budak-budak ibu kita gak, nah, ayah kita gak hotel keliling pinggir nak sara kita. Bo kita boleh kerja nanti tak ada sara-sara pun mereka. Duit pun tak biasa hello. Nah, lalu tu kita kena tukar fikrah kita ni. Jadi kita hidup ada lagi ni alhamdulillah lah. Nah, syukur banyak kita ada lagi ayah kita, ibu kita ada lagi. Kita syukur tu alhamdulillah. Allah Ta'ala panjang umur dia, boleh kita kedemak kepada dia. Birrul walidain, kita boleh buat baik dua ibu bapa kita. So, okay, kalau dia tinggal dunia, dia meninggal dunia dah, kita nak buat apa lagi dah? Masa hidup kita tak ada layar dia. Bila dia mati dah, kita baru nak layar. Tak pakai nebel dah. Dah, malaikat amalik-amalik anak soleh tu lah hak siapanya. Nah, lalu tu, kalau pihak ada ayah lagi, pihak ada ibu lagi, nah, kita pisah-pisah lah. Muat nah, kereta kita ada 2-3 buah kereta. Telefon klik. Ami, siap-siap tu esok nak klik ambil beli baju raya. Tu baru anak dak. Ni gak kalau hak bini gak tak ada arah dah hak bini tu. 5000 dah sepasal dak sudah lagi. Nah, hak ni raya 1 ben ni, raya 2 dak beli lagi. Raya 3 sepasal lagi. 3-4-5 pasal satu raya hak bini kita. Hak ibu kita dak beli kain gak 100 kot lah. Kain gua 100 kot duk tabung tak pergi kedai tu. Nah, ni lelong kain. Kain pun. Cak tu turun dah kain pun lelang. Bayar lelang.
Hak ni tahu dah kena jual tak laku. Cak tu habis dah beli wikok mak kita. Hak bini kita tu beribu. Hak mak kita, hak ibu kita, hak ayah kita beli hak lelang gitu. Ya, berat sungguh lah anak ni. Nah, hal itulah. Kita kena berbakti kepada nah dua ibu bapa kita. Kena buat baik kepada dua ibu bapa kita. Jangan tinggal peluang. Raya saat ni tu tak ada boleh wui pos kargo kepada mereka. Boleh lain tak ada wui dah. Raya pun tak ada wui juga. Berat lah hidup kita. Tak? Jangan jadi gulungi-gulungi gini dah. Nah, kita usahlah biar kita tu boleh tunai. Nah, boleh kermat kepada mereka. Nah, kerana mereka tu dah kermat banyak kepada kita. Nah, habis-habis teh dia kermat kepada kita. Alhamdulillah. Itu kaitan dengan dua ibu bapa kita dah. Kita nak sambut raya ni tak ke. Ibu kita pakai baju-baju buruk. Rindu ayah ibu. Ustaz Wahid kata. Memel lah Ustaz. Nah, alhamdulillah. Jadi sebab tu Nabi kata dalam hadis, Nabi kata, gapo kalau lah ayah kamu, ibu kamu sudah meninggal dunia, mu tak tahu nak beli pakaian untuk dia dah, tak tahu nak beli pakaian mana dah, kerana dia mati dah. Nah, nak beli pakaian mana pula, kita tengok saing-saing dia. Masa ibu kita duduk hidup, dia duduk saing dengan siapa dia. Masa ayah kita duduk hidup lagi di dunia ni, dia duduk saing dengan siapa dia. Ha, kita beli pakaian-pakaian, pergi kering, dekoh ke saing dia. Allah, itulah kebaikan hak anaknya lepas pada ayah ibu kita meninggal dunia. Ni kita baru duduk fikir sini, Allah, cari mana sang ibu kita, mana sang ayah kita. Baru duduk fikir kau ni. Nah, kau mati dah. Kau duduk hidup, kita tak ada fikir pun. Ingat bini kita. Nah, kalau tak ada sorang tu, boleh cari orang lain bini kita. Nah, bini ni tu heroik ke? Fankihu ma tabalakum minan nisa masla wa sulasa wa ruba'. Bini saat ni, hey, orang lelaki-lelaki, kalau mu kuasa nikahlah lebih pada sorang ayat tu dua ataupun tiga ataupun empat. Nah, ayat tu bini saat ni kalau tak ada sorang tu, boleh cari orang lain. Kalau tak juh, tak jenis ke. Tapi ibu kita, ayah kita sorang tu je. Sebab tu kalau kita hidup ada dia lagi tak? Belum pada kita nak raya, kita hidup dia dah ada lagi dengan kita. Nah, dia duduk nafas atas dunia ni lagi. Ha, kita carilah peluang-peluang baik ni. Nah, boleh lain kita tak ada dah nak klik zero. Boleh lain kita tak ada uang dah duit ke dia. Ha, boleh raya buat musim puasa ni, nak sambut raya ni kita bagilah. Nah, bagi hadiah-hadiah kenangan hidup untuk ibu ayah kita sekali ya. Setahun. Nah, sekali ya tahun. Boleh ke kita beli raya puasa atau tak beli? Dah raya haji boleh ke? Sebab tu kita beli hak gamolek hadut. Ajak dia pergi. Dia pilih sendiri kedai. Nah. Nah, saya pun tengok esok lah duk kata. Nah, dia nak telefon betul-betul tadi nak suruh sipe esok. Nah, kalau umi duk dengar boleh sipe esok nak klik mic nak pergi kedai. Nah, kita royak-royak ni peringatan untuk kita juga. Nah, bukan kata kita lebal-lebal sini saja hak kita tak ada cara mabuk pun dak dah. Nah, kita pun support adik kakak juga. Hak mana kita pesan sini, kita boleh beramal bersama-sama. Hak tu labanya. Habak tu adik kakak hak masuk mari. Ah, tolong tu kesebar, tolong tu share katik. Yang hai pu chai lai-lai kon kau ma fang reung krop krua beb ni bang. Bang kon mai yom rap, le mai rap ru lei. Mai rap ru lei. Wa arai tong chai chai bang nai krop krua. Fak pu chai tuk kon duai. Ah, ta cha hai pu chai fang ne. Muslimah ต้อง ช่วยกัน แชร์ นะ alhamdulillah ติด hang ustaz กับ dik ni ด้วย eh boleh katlah dia boleh nak gantung di ekor boleh katlah mari katlah nah kita pergi beli kain sarung harga 100 tu katlah dah pakai gaya dak gitu masyaallah katlah duk tengok dengan kaah dia dah kaah duk lek lubuk luah ni katlah duk lek kerapo kat nung pakai duk balah gi mari pak dia lah masyaallah alhamdulillah atau lebih kurang di antaranya nah tekan share banyak insyaallah dengan sebab gain kita share saat ni tu adik kakak kita hok tok laki kita tak biasa tengok dia boleh masuk tengok juga alah ni tanggungjawab tok laki. Oh, kita tak tahu Ustaz atau kena pergi ni. Ni 300 lebih dah orang tengok ni tak? Orang cek baru 240 baru. Orang tengok 340. 100 orang lagi tak ada cek. Nah, kalau pihak tak ada cek, tok laki kita tak boleh tengok juga. Kalau kita cek, tok laki kita boleh tengok. Sebab tu, nah, kita saat ni tok laki tu kena buat baik kepada anak isteri kita. Kita ada anak, kena buat baik kepada anak. Kita ada isteri pula, kita kena buat baik pada isteri. Dan orang-orang yang berada di tanggungjawab seseorang. Nah, seperti orang yang dipeleheranya ataupun orang yang berada di bawah jagaannya.
Nah, sebut kata buat baik kepada anak isteri saat ni, atas pada tu ibu ayah kita ada lagi. Ibu ayah kita tu kita kena cara juga dah. Bukan sebut kata buat baik pada anak isteri, hanya anak isteri saja. Ibu ayah tak cara gapo. Jangan. Nah, jangan. Sebab mereka saat ni kok, ibu kita tu jangan kita perasa kata mereka tak ada tolong kita. Nah, air susu kita minum di ibu kita setitik je kita minum susu dia tu. Tak, yang ngemak kita tu habis-habis teh ibu kita. Ayah kita ni tanya benih. Ayah kita duduk sara. Nah, kerja tunai nafkah, sara rumah hidup gitu gini. Ibu kita pula ngandung kita 9 bulan. Nah, yang berjelu perut ni tak nak duduk pun payah. Nak mani pun susah. Kadang-kadang tok lelaki kena tolong jiruh wi, kena tolong rosak wi. Susahnya perut besar orang perwek tak. Siapa milih boleh nak jalan ke derah-derah pun tak boleh. Beringat takut. Siapa masa nak jatuh air, nak jatuh darah. Macam-macam ada ibu kita. Tu ibu kita tu. Nah, jadi benda-benda gini kalau kita tak biasa boleh anak, kita tak tahu. Nah, walaupun kita ni duduk sore, tak tahu benda-benda lah ni. Tak rasa apa kita kecek. Bahawa kita boleh anak sekali kot. Kita bini, kita belaki, kita boleh anak. Oh, balas ni ibu kita susah hari tu. Nah, itulah habak tu kita kena banyak fikir untuk mereka. Nah, yang mengandung kita 9 bulan, buat turun darah, turun darah, turun air tu dok, gaduh hatta masuk hospital. Gaduh hatta masuk hospital tu bukan tamada dok. Masuk hospital pula kita kena tunggu dak. Lepas malam 2 malam, lepas 2 malam 3 malam. Dak beranak-beranak. Tanya bapa mana bapa? Baru buka 2 sen ya baru ustaz ni. Oh, 2 sen, 3 hari baru buka 2 sen ya. Boleh siapa dah kandut beranaknya. Kandut klot ni teng lew. Tapi teman yang mai klot. Nah, duk tunggu nengung untuk lelaki di luar. Tak boleh tunggu dalam. Covid baru ni tak. Tunggu nengung luar. Tidur kat atas meja. Tidur kat atas kerisi gitu ya. Panas lagi hospital. Hak kaya tak apa lah masuk swasta tu. Hak tak kaya sebab kita mua ni kak. Allah. Nah. Nga gagola. Nga bata. Nga bek. Buku sep. No hospital bagi kita saja. Duk tunggu bini beranak. Ayah kita tu dah duk tunggu. Mi kita beranak. Kau duk beranak. Kau duk beresah kita tu. Tak boleh beranak kak. 5 hari. Bama kata. Bama buka 5 sen ni ustaz. Turun darah banyak ni. Tak boleh dah ni. Ha, tak boleh dah ni. Kena belah ni. Kena belah. Ha, susah dah lah. Ha, kena belah. Ha, belah lagi. Hak belah tu. Hak tunggu beranak. Yang tunggu beranak. Yang ngemak kita berjerit regal daripada hospital tu tak. Beranak ngemak tu bik sore. Aduh. Dok. Masya Allah. Terik kita tu bik. Muka pala besar berat 4 kilo lebih kita ni. Duduk oleh perut ibu. 4 kilo lebih nak ngemak tu bik sore-sore. Ya Allah. Habis kering air mata ibu kita. Beraduh. Habis-habis beraduh beranak kita. Kaji yang ulama, kaji yang ke doktor dia kata, seorang ibu apabila dia ngemak nak tubik anak saat ni dok, sakit dia supaya dengar ambil bajok, ambil kapok, takir atas tulis 50 kali takir. Sakit secara mana dia kok, sakit nak beranak. Nah, nak wicai ni, dah tamkan wicai. Nah, ความเจ็บปวดของบิดาความเจ็บปวดของมารดาเราเวลาจะคลอดลูกเนี่ยเท่ากับเอามีดพระเนี่ยแล้วก็ไปตีแรงๆบนนะครับบนอะไรนะบนกระดูกเนี่ยไปตีแรงๆบนกระดูก50ครั้งความเจ็บปวดในการคลอดลูกแต่ละคนบาตัวกิโตคาร์ลอดอิบูกิโตดุญยาวลากิฮารินิงอายุกิโตดุญยาวลากิฮารินิงตุลูทัลิฟงนะท่านยาอายุฮะพอคบะโอมีฮะพอคบะบุกมาส่งงับพอฮารินิงดูวิอัดอดอลากิทุจุกุมาเคดอฮวิบารุนิงท่านยาเกตุท่านยาเกตุฮัติดะจุกุมาเคดอดูวิทุmacam mana ratik hidup boleh puasa ni lalu tak makan puasa cukup tak. Nah, baju raya beli tak pergi ada beli haisok klip rajuk dia kereta kita 2 butir ada kereta duk tak boleh basah sebutir duk naik stay duk gilir kereta kita tu 2 butir kereta tak biasa muat ibu kita pergi beli baju raya tak gitu berat lah kita kalau hidup setara ni kalau hak bini kau kena berlaku hak bini setar baju minik kurung situ setar minik kurung sini setar potang situ setar beli kain elok sini hak bini kita ni pasal ni tak sudah lagi hak bini hak ibu tak ada pasal habuk. Nah, pada oyak tu lah beli kain lelang kau 100 lah berat sungguh lah kita pak mana tu yang nak cucur rezeki kita kerja ni tak boleh jaya sampai hari ni kita semua lah. Nah, kita semua kerja jaya boleh sampai hari ni tak? Tahu tak? Ada tangan di belakang kita duduk doa dapat Tuhan. Tangan 12 tangan. 10 jari tu duduk doa. Nah, 10 jari duduk doa dapat Tuhan.
Nah, ya Allah, bangun mayat tahajud malam ibu kita. Kita tak tahu ibu kita tak oyak kita. Nah, ya bangun mayat tahajud malam. Mengayuhan najak dah petai sudah mayat tahajud juga. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak kami semua ni ya Allah, yang hidup lagi ya Allah, bagilah barakah pada anak kami ya Allah. Bagi rezeki kepada anak kami semua ni ya Allah, hidup kerja ni ya Allah. Boleh rezekinya halal ya Allah. Tengok ibu kita doa. Sebab tu doa dia ni yang mulut tu baik lah. Allah Ta'ala mustajab doa ibu kita. Nah, sepatah mulut ibu kita, nah, Allah Ta'ala mustajab doa. Dia tu lah doa pada kita hari siang malam doa. Anak boleh makan dok. Sepuluh kita duduk kecil-kecil itu, masa kita duduk aluh-aluh dah. Kalau kita demik, ya jangan tak makan. Ibu ayah kita saat ni, jangan tak makan. Allah, duduk rosak. Siapa ceroh. Masa kita aluh-aluh, ya baru beranak merah-merah tu dok. Allah, gocoh dengan apa? Gocoh dengan nyamuk. Beli tu perekuk tu, perekuk budak tu, okay? Kamu halus tu, pakai biasa buka fungah, buka gitu tu. Pekuk anak, takut ketik nyamuk. Salah nyamuk masuk dalam, riuh, hacur nyamuk tu. Nyok jijuk dia. Allah, jaga walek kita. Bagi kita besar nanti, kita besar panjang. Kita boleh kerja, ada gaji mahal-mahal. Saya nak wik kemok kita. Saya nak wik kaya kita. Apa hal kita anak ni? Berat dah lah. Berat dah lah. Reno kasar gitu. Tak ada kasar. Kalau tak kecek gini, kita tak berasa. Dah. Tak kita ada wasa galik, wasa keno semua kita ni. Tu dah. Lalu tu lah. Kalau ada lagi, kita tunai lah baik. Buat baik pada ibu kita. Ayah kita, kalau ada, kalau hidup lagi tu. Dia mati, kita tak boleh buat baik dah. Dia mati pejam mata, tak ada dah kebaikan yang kita nak boleh buat pada dia. Dia nengung di rumah, sorry lah. Allah, masa dia hidup dulu aku pun tak ada. Sesal lihat belakang nak boleh gapa lagi dah. Ni nak raya dah ni ke? Cepat-cepatlah kita buat baik pada dua ibu bapa kita. Sebab tu lah, kita kecek tajuknya, rumah tangga bahagia. Kepua suksan. Nah, baiti jannati, Nabi kata, rumahku syurgaku. Nabi SAW, satu ketika, dah, masa mak Nabi ni mati kecil lagi, Siti Aminah ke? Ibu Nabi ni mati umur Nabi ni tahu? Tak. Masa tu Siti Aminah tahu kata nak ninggal dunia tu, hajaklah Nabi kerana duduk Mekah. Dia hajak Nabi pergi ziarah kawan pak saudara mak dara yang duduk di Madinah tu. Hajak Nabi pergilah. Siti Aminah sorang, Nabi umurnya tahu masa tu. Lepas tu hajak budak rundik pula sorang lagi. Nah, mak pera Nabi juga Ummul Aiman. Jalan lagi sampai Madinah, ziarah waris-waris belaka. Bo, lepas pada tu sudah ziarah waris-waris di Madinah. Nah, Siti Aminah pun sudah jumpa dengan waris-waris semua belaka pak dara Nabi. Waktu Nabi nak kena pak dara di Madinah tu. Nah, sudah ziarah belaka nak pudar kelik, nak paling kelik dah lah. Nah, setelah selamat tinggal menangis, bawa nak ninggalkan. Nah, jauh duk Mekah nak pergi Madinah 490 kilo. Hendak jalan kelik nak kelik di Mekah pula dok. Siti Aminah siapa di Abuak tu jatuh sakit. Siti Aminah jatuh sakit. Nah, satu jatuh sakit tengah jalan tu, Siti Aminah pergi mati di Abuak. Apabila mati di Abuak saat ni dok, Allah, Nabi menangis ibu mati. Ayuh Nabi mati masa Nabi 2 bulan dalam perut. Tak ada tengok muka ayuh dok Nabi. Mari siapa tengah pada pasir di Abuak tu, tengah-tengah di antara Mekah dengan Madinah, mati pula ibu tengah jalan. Tanya ibu dia di Abuak, maka lepas pada tu gak Nabi kata, wahai Ummul Aiman, nah, jangan tinggallah ambo. Nabi kata jangan tinggal ambo. Hari ni ambo sudah tak ada dah ibu. Malaikat engkau lah Ummul Aiman jadi ibu saya. Jadi ibu ambo hari ni, Nabi kata. Nabi menangis teriak kerana ibu tinggal dunia. Ni tahu, budak ni tahu ni macam mana dia aku. Yatim jok dalam perut lagi dah ayah tinggal. Nah, ni tahu hidup berbobo mok nak kasih molek kok. Tinggal pula mok duduk dengan pak saudara Abu Talib, duduk dengan Abdul Muttalib, tok chair dia. Duk jagalah Nabi. Sebab itulah kelik gi sekali lagi. Nah, Nabi ni ramai mok pera Nabi. Mok pera Nabi ni ramai sangatlah. Nah, termasuknya di antaranya Halimah As-Sa'diyah. Kapung duduk dekat dengan Taif tu Halimah saat ni gok. Nah, mok pera Nabi jok Nabi umur 2 tahun lagi. Pera Nabi didik Nabi gitu gini gok, masya-Allah. Sampai 2 tahun tahap mula-mula pera Nabi tu gok. Nah, hidup sekali dengan Nabi Halimah As-Sa'diyah. Sebab tu masa Nabi nikah dengan Siti Khadijah. Pada masa Nabi nikah dengan Siti Khadijah,
Nah, Halimatu Sa'diyah dapat berita kata Nabi nikah dengan Siti Khadijah. Masya Allah, anak peraku. Halimatu Sa'diyah kata, anak peraku nikah dengan orang kaya di Mekah ni. Orang kaya nombor satu di Mekah. Umul apa ni? Halimatu Sa'diyah duk di Sa'di, kampung Sa'di dekat Taif, 80 kilo. Musafir dia mari di Mekah ni. Mari nak tahniah kepada Rasulullah Nabi nikah dengan dia. Nabi nikah dengan Siti Khadijah. Mari sampai sini gak tak? Masya Allah. Nabi tengok-tengok. Lah, Halimah mari. Mok pera Nabi ni. Mok nyusu Nabi ni. Allah Rabbi. Nabi tengok mok pera mari tak? Nah, Abu Bakar pun duduk sekali dengan Nabi lah. Masa tu di Mekah tu, masa nikah dengan Khadijah tu. Mari kok Halimah tu Sa'diyah. Nabi pecahkan serbel dia. Nabi pecahkan serbel. Nabi kelebah. Nabi hapakan serbel dia. Lepas tu piping tangan mok pera dia saat ni. Mok nyusu Nabi Halimah tu Sa'diyah. Nabi jepuk Halimah duduk atas kain serbel dia. Allah. Nabi. Abu Bakar ni cemburu. Abu Bakar ni Allah. Maha suci Allah. Ini akhlaknya Rasulullah. Setara tu mok pera Nabi. Apatah kalau Nabi ada mok sendiri, macam mana Nabi akan layan mok dia? Allahu Rabbi. Dah, sebab itulah kita yang duk hidup, kita duk bernafas hari ni, kita duk menyawa lagi hari ni. Kita kalau ada ibu, kita buat baiklah mereka, mereka masih ada lagi. Bimbing takut mereka tinggal dunia, tak ada masa dah kita nak buat baik pada mereka. Masa dia hidup ni. Nah, harta bila-bila kita boleh cari harta kita. Duit piti boleh kita cari. Sapsin dia raumi merai rauha dai. Tapi bubakari kong rau bida manda kong rau ni. Ummi kong rau ni. Ta tan sia chiwik pai. Ta tan jak rau pai. Rau jaha ti nai dai. Kau mi ke tan diau tau nan. Ada satu ya ibu kita tak ada dah. Sebab tu kita ada ibu kita hari ni. Kita layak baik mereka. Jangan mereka sakit hati dengan sebab kita. Ibu dengan ayah kita saat ni tu. Sebab tu lah. Duit pitih bila kita boleh cari. Tak boleh cari hari ni. Esok kita boleh cari. Sebab tu kalau kita ada, kita jangan tinggal peluang untuk ayah ibu kita. Nah, duit cari. Duit kita boleh cari bila-bila. Tapi ayah ibu kita dan tinggal dunia dah tak ada dah. Nak cari mana lagi dah tak ada dah. Sebab tu masa dia ada ni kita jaga baik. Nah, kadang-kadang baru boleh tok laki kat lupa lah ayah ibu. Nah, ada-ada hak boleh bini gak tinggal ibu ayah tak ada cara gapo sekarang. Ha, itulah sambil lelah kita ni tajuk ni kita nak kecik rumah tangga tapi pergi kepada ibu ayah sebab kita nak sambut hari raya Aidilfitri. Nah, kita sambut raya ni bukan jangan kita nanti tengok kita ni kereta baru. Bini kita pakai molek, mok kita pakai gaya baju gaya hok mok kita, hok ibu kita, hok ayah kita, hok 4 tahun lepas duk pakai tulah. Tai lalak penuh kok ni tai lalak ni. Ayah kita, baju pun tak ada terekor gapolah yak berusuk, baju masya-Allah. Lalu tu kita jangan jadi gitu dah. Nah. Dengan baik tu. Ni ada seminggu dah nak raya ni. Boleh cari dah lah pakai raya tu. Kalau dia beli dah kok, kita wak gi lah. Nah, wak gi tengok baju-baju yang molek, hak agak mahal-mahal, hak molek-molek pakai tu, hak ya kene tu, tu lah pujuk hati mereka. Nah, Allah, lepas tu Tuhan bagi lagi rezeki kepada kita melimpah ruah. Tuhan tak ada kurang sikit habuk pun rezeki kepada kita dengan sebab kita jaga kepada dua ibu bapa kita dengan baik. Masya-Allah, alhamdulillah. Nah, ha, masuk mari dah tu tekan share tak lah UTK tu. Nah, ni baru cek 490 orang ya, orang ikut 900 dah ni. Nah, 200 lagi tak ada tekan share. Nah, takut saya nak tekan share, takut habis duit berkali. Nah, habis duit dah tekan share, perih dah. Perih dah, perih tekan lah. Nah, mudah-mudahan kita yang ada ibu ayah, kita boleh jaga mereka. Rau ko pa po me pai sue ka ustaz, tae tan pen kon jai eng, sue hai luk lan thuk kon leuy. Masya-Allah. Ni dah, dengan sebab kita niat baik, nak buat baik pada ibu ayah kita saat ni, kita wak gi dia, mik dia wak gi nak beli baju ke dia, bagi siapa kedah, hak dia bayar sendiri, hak kita dia bayar wi, hak anak kita cucu dia pun dia bayar wi juga. Ha tu niat baik kita tu. Hasil niat baik kita, ibu ayah kita tolong tikuwi ke kita. Ha, nak tengok tu nasib baik tu. Ah ha, tu nak royak dengan sebab kita niat baik, Tuhan balas baik kepada kita. Ah ha, tu niat baik ya tu. Tuhan balas baik perak dah, masya-Allah. Alhamdulillah. Syukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhanlah punya tahu hati-hati kita dak.
มันเราสอนเลไรเพื่อนนะแม่มีเงิน 350,000 บาทแบ่งให้ลูกลูกสี่คนแล้วต้องจ่ายซะกาตไหมdui ada 350,000 mo saat ni bagi kepada anak pak orang kau dulu duit 350,000 ni siapa setahun ke dak lagi duk taruh tu kalau duit sudah siapa setahun makna kata 350,000 ni kita kena bayar zakat dulu sudah bayar zakat baru bagi ke anak pak orang kalau duit tak siapa setahun lagi tak kena bayar zakat lah kerana tak siapa tak siapa ho dia ni sok siapa alhamdulillah ใช่อุสะไม่อยากพูดกลัวลูกมีปัญหากับเมียtengok ni mok ni dah nah mok ni tak ada sebut langsung hari ni mok lepas hari gitu je malah nak sebut dengan anak buku-buku baju raya takut anak tu balah dengan bini waktu pasal anak takut pasal anak kita takut bini tok laki takut bini waktu tu takut we kena tepat lah jangan takut siapa kat ayah ibu kita kita tak cara takut ke bini dak salah orang royak lama ni dek lama dah ada klik mama ni. Mama kita lah, momek kita lah. Dek lama dah klik mama ni. Ai acak dah. Ada dah. Pasal takut bini tu hok tu sakeh pala we dak tin nayu apa. Dok, takut we kena jalan lah. Nah, jalan yang molek patu bini pun jangan jadi pelesik pula. Nah, botok laki nak klik rumah mak dia ke amuh. Yang pecetung muka sepengahula kramat dah. Jangan jadi gitu dah. Nah, beratlah hari dia gitu. Hai ustaz, tamdi kap rau lek luk luk. Tapi samkan ya lem pu bubakari. Nah, pome kong rau. Ini samkan ti sud ka ustaz. Tapi mum narak narak na ustaz. Pu chai ti di kap pome ni. Du lew up un. Masya Allah. Nah, mai kei su ustaz. Tapi hai ngen nak podoh. Tak sebab tak esok beli. Tak pandang nak beli ya. We duit. Ha own duit gi. Apalah. Umi gi beli sendiri lah. Lalu gitu kok. Umi nak pakai pasal mana own. Lepas tu own banyak sikit lah. Nah. Own 200 kot. Kain sarung. Kain sarung selah tu pun. 400 lapai kain pelekat. Own 200 kot nak beli. Nama dia. Pada beli dah palah 200 kot. Dah. Nah. Own lebih sikit. Nah. Raya-raya ni dok. Alhamdulillah. Masya Allah. Ramah ni. Masya Allah, ramah dah. Alhamdulillah. Sesuai hai me ka po le. Po ta tuk pi ka. Oh, Masya Allah. Oh, jaya lah. Priyadi. Anak siapa ni nasib baiknya ibu dia. Natu siapa dia ni nasib baiknya menatu dia. Masya Allah. Syai lew ka. Kerai ti yang mi po, yang mi me. Jung dule hai di sud-sud. กะเป็นคนหนึ่งที่ต้องเสียชีวิตเสียใจตอนท่านเสียแล้วนี่แหละกะโอยะดอนี่กะโตโยนี่อัลลอฮฺวาซอสเดห์เนาะการโนดิโอฮิดุสันนี่ตุ้มอกดิโออิบูดิโออับบาดิโออายุดิโอทิ้งอาดุนิโอเดอตอกเดนักบาลาบุดีตอกเดนักบาลาบายแบบตุ้มกิตะคณะบาลาเด้อฮัมดุลิลลาห์มาสุดมารีตุ้มทิมากาเซลาเฮตุเคเซบาตุ้ม570ดอเฮตุเคเชนะOh, jadi kita ni pagi-pagi ni tidur. Boleh bangun dah tidur sebenarnya. Pukul 10.30. Nak pukul 10 dah ni. Boleh bangun dah tidur sebenarnya. Banyak anak dah tidur. Nah, pagi tak distar jadilah. Boleh bangun dah pian ni nak baca Quran. Hari ni sipir-sipir nak pergi dengar khutbah pula. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hai pen pan kah? Rau mi tae me kah? Alhamdulillah. Mai kai su leh ngen hai. Ngen kau mai hai. Haa, hau ni berat ni. Mai kai su leh ngen kau mai hai. Hau ni mok pun di komen ni. Mok pun komen ni. Nah, su hai tuk pi. Thang po, thang me. Tetuk tua kah? Masya Allah. Nasib baiknya. Pia don natu macam ni. Haa, ni hau tak rasa beli ni. Dengar dah kena beli atik lah. Nah, beli atik. Beli dah hak bini kita, hak anak kita, kita beli dah. Beli hak ayah ibu kita, ibu ayah atik. Nah, jangan tinggal mereka pakai baju buruk-buruk, raya-raya dah. Alhamdulillah. Itulah kita menjadi anak-anak yang bertuah. Anak-anak yang macam mana? Allah subhanahu wa ta'ala akan cucu murah rezeki kepada kita. Nah. Kan ni kosong. Ha, maul, mari dah soalan ni. Kan ni kosong, mana hak ni soalan? Ah, kita baca nikah-nikah ni sedap baca soalan ni. Masya Allah. Soalan nikah-nikah ni sedap baca ni. Nah, ayo tanya ke apa ni. Mana dah soalan? Raih berat dah. Eh, mak sekebut ni susuk halu dah soalan oleh-oleh. Mana nikah ni kosong ni? Nah, oh ilih berat dah soalan. Kau memulah. Kan oh ilih berat dah ni. Mana saat ni? Kan ni kosong, khutubah ke araikah?
Nah, kan nikah song khutbah. Ah. Nikah kapik dua khutbah kan. Eh, tak ada kapik kapel dah. Hak kapik dua khutbah tu imej dia baca khutbah ma'at ni. Tebah satu, nak pergi tebah dua kita dak akad nikah tu tak jadi. Dok. Ah, nikah nak kapik dua khutbah tak ada ke apa. Nabi nikah dalam bulan Syawal. Dah, kapik dua khutbah kat tu. Syawal dengan Zulhijjah kan. Nabi nikah, Nabi buat contoh dah. Nabi nikah dengan Siti Aisyah, dia tak silap. Nabi nikah dari bulan Syawal. Nah, dia tak ada masalah pun. Tak ada gapo eh. Nikah kapik dua ketubah. Kapik macam mana? Kapik ketubah Raya Aidilfitri, kapik ketubah Raya Aidil Adha. Ah, tak ada masalah pun eh. Sah eh nikah. Tak ada pelik pun. Duk mik di mana? Mari duk pelik-pelik pula kapik dua ketubah. Eh, ada hal lain lah. Alhamdulillah. Tu lah. เรามีพี่ชายแต่ไม่สนใจพ่อแม่นี่ยังไงคะอีกอ่ะดาฮับเบ้ kita tak ada tak secara kakak sulung kita tak ada bercara ke ibu bapa kok kita cara sendirilah ikut dia lah tak secara kok nah satu hari dia ibu bapa kita meninggal dunia kakak sulung kita tak sesal lah cayalah masa kita dah ada ni kita jaga baik mereka nah tidak sesal lah kita satu hari nah alhamdulillah Atu di antara. Nah, lepas tu kita klik masuk tajuk kita lah. Atu hai buapa. Nah, mukadimah kita. Klik tajuk kita, hai rumah tangga pula. Tok laki dengan bini macam mana hari ni. Nah, jadi, Allah subhanahu wa ta'ala ada berfirman khususnya mengenai hak wanita. Tu hai rakyat gapa dalam Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Nah, ila akhirihi al-ayah. Nah, 228 surah Baqarah. Tu hai ayat gapo sat ni? وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Tu hai kata gapo? Kaum perempuan itu mempunyai hak seimbang dengan kewajipannya secara sepatutnya, secara patuh. Orang perempuan ni ada hak kewajipan atas dia. Orang perempuan mempunyai hak, ada hak dia. Makna kata orang perempuan ada benda yang untuk lelaki kena bagi tertentu ke atas dia. Macam mana? Nafkah. Kita sebut nafkah. Nafkah zahir. Nah, nafkah zahir ni masuk makan ni. Pakai dia, nah, sara hidup hari dia, bayar dapur dia, atau nafkah zahir. Nafkah batin pula, nah, ilmu agama untuk lelaki kena ngajar dia. Kalau tak pandai cara haid nifah, untuk lelaki kena ngajar dia. Kalau tak lelaki tak pandai nak ngajar, kena hata bini dia pergi ngaji sekali dengan tok lelaki, tok guru ada ngajar tu. Atau nafkah batin. Bukan hati tak hati saja. Kita ni kalau sebut batin kok dak atas kata saja dak masuk ke bukan satu saja batin sak ni tu ha rohani dia nah masalah tak kata tu memanglah batin dia lain pada tu ilmu agama hidup dia maya be macam mana pandai kendak semaya pandai dak baca Quran tu nafkah batin tok laki kena pikul belaka tu ha, sebab itulah ni tu herayat mempunyai hak seimbang wa'ashirunna wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa'ashiruhunna bil ma'ruf ni pergaulilah nah suruh pergaulilah gaul macam mana hiduplah dengan bini kamu saat ni tu nah dengan baik cara-cara patuh nah mana hak kita wajib tak dia kita tunai mana hak dia wajib tak kita dia tunai juga jadi kalau kita saling memahami rumah tangga saat ni tak ada masalah lah hodok jadi hari ni kita tak ada cara pergi mari kita tak ada saling memahami nah kodak kata nikah saja tu je. Lepas pada nikah tak ada cara gapo dah. Ah tak leh macam tu kita hidup rumah tangga dah. Kita kena saralah nafkah dia hari ye macam mana hidup dia kena bayar banyak mana. Kalau kita ni kita wi 300 sebulan tak cukup makan adik kakak 300 sebulan. 300 sebulan nak makan gapo hari ni. Moga gaji 18,000 eh. Tok laki bukan gaji sikit-sikit. 18,000 sebulan gaji tapi wi ke bini 300 sebulan. Tok lah, bini kita makan coklat ni dah. Bini kita makan luum alih hari-hari. Nah, kalau gitu bukan bini lah tu lutung. Nah, ini makan coklat ni. Dok. 300 sebulan 10 kok sehari. Boleh jadi bini yang makan luum 3 kali sehari. Nah, 10 kok. Nah, 10 kok sekali beli 20 butir. Nah, itulah beratnya. Nah, tu kita kena tahu dah.
Nah, alhamdulillah baik. Lalu tu kita masuk tajuk kita. Nak buat macam mana wiri rumah kita tu dapat bahagia? Nak buat macam mana wiri rumah kita saat ni tu boleh ada titik-titik titik-titik untuk nak jadi rumah tangga baiti jannati, rumahku syurgaku. Nah, alhamdulillah. Sebab itulah hari ni keluarga kita ni, nah, adalah tempat yang baik sekali bagi kita. Nah, baru ni kita duduk mana? Baru ni kita dah tajuk gapo dah eh? Nah, sukses dah baru ni dah. Hari ni kita pergi pula tajuknya, nah, kesenengnya. Nah, bermula daripada kebersamaan. Kesenengnya kita saat ni dalam rumah tangga hasil daripada kita duduk bersama-sama dengan keluarga kita. Kesenengnya kita yang lebih baik ialah kita bersama dengan orang-orang yang terdekat. Nah, hal tu kesenengnya. Kesenengnya yang sejati, kita duduk sama-sama dengan keluarga kita. Nah, duduk dekat dengan orang-orang yang apa? Orang yang terutamanya keluarga. Hal tu kesenengnya yang sejati. Jadi kadang-kadang kita kerja, nah, orang jadi kerja Tok laki duduk bucunum, dining duk bucuning, lama-lama sekali jumpa pada ni susah. Bahayanya teknologi baru lah ni tu boleh buat kepada rumah tangga saat ni pecah belah pun ada. Dengan sebab sengih tak ada duduk sekali. Nah, hok tu duk bucunung, nah, kerja 3 bulan klik kali. Tok laki duk sini duk ngasuh anak. Tok laki bini duk percung kat nu. Ah, tu beratlah keluarga macam tu. Nah, sebab itulah nak cari kesenangan susah kalau hidup biasa ni. Sebabnya kesenangan bermula daripada kebersamaan orang-orang yang terdekat. Nak wis senang kita saat ni, kita kena duduk bersama dengan orang yang terdekat, terutamanya keluarga. Sebut kata keluarga, meputeng kamwa krokro ni. Ko ce prakop duai. Nah, sami, paraya, leko luk-luk thang lai. Nah, ruam duai pah ta, meh, yai, tuk bese, arai ko tam. Nah, tu nak wajak kata, keseningi dalam rumah tangga, tak boleh, tak lain dah. Kena ada benda-benda macam ni. Nah, benda-benda yang boleh buat kepada kita saat ni, nah, menekatkan rumah tangga, dapat jadi rumah tangga bahagia. Nah, assalamualaikum ustaz. Gak suka lah. Nah, kalau kecik han nikah ni. Masya Allah. Nah, naik angin benar deh. Mama Ayah yang kata. Gitulah Mama Ayah. Oh, lama kening sore tu je lah. Dok. Nah, ya sebab nak nikah 2-3 ni sebab juga Mama Ayah dia weh sebenarnya. Ya bukan kata semata-mata bini 2-3-4 lah ni. Ya sebenarnya kadang-kadang ya melalui bini tu lah. Kadang-kadang bini tak layak, bini tak sara, tak laki, bini tak cara ke tak laki. Nak tidur malam tak ada biasa jangok sikit habuk pun tidur malam. Tak biasa bedok, tak biasa locang kolong, tak biasa pakai nak tidur malam. Tak laki got lama-lama, moga anak dua dahnya puas lah. Nah, sebab tu kalau kita hidup rumah tangga, nak tidur malam, cuba jangok Mama Yah dia. Mama Yah beli, got minyak bahawa ni tak? Hak raudah, hak kepada Ustaz Fifi, Ustaz Lukman tu ke? Ha, kalau ada tok laki kot, nyo pakar sebotol semalam tidur malam ni. Oh, tok laki tak pergi kot lain dah Mama Yah, ya, cahaya lah. Nah, duk jadi ni, bini tak ada langsung. Bahagia tok laki. Hari nikah tu, ya, jangok. Nah, hari nikah tu kot, tak ada reno dah lah. Sepo nangiu dah. Sepo nangiu dah. Nah, nangiu Cina tu ke? Nah, ni. Kening tah ni. Siapa lingo kening ni? Tak gitu. Nah, lepas tu buat orang di mata sepengah kangok dah. Panjang ni dah. Patut atas ni biru. Bercelik mata sepengah lah kamat. Kelapah gitu. Sepengah lah kamat. Nah, pipi ni merah. Hari nikah tak ada geno dah lah. Orang memang pakai puluk. Masa gerai tengok bini dia. Hari nikah. Dok, nyok jangok tak ada kabar ingat. Buat tidur malam dengan tok lelaki ke Allah. Kayak pakai siyai ke khrisi marai. Okey. Kayak pakai siyai ke khrisi tidur dengan tok lelaki. Kerakong kain kau pakai tidur dengan tok lelaki. Pecak saling nak mani tu tok tak kucing. Kucing duk tidur. Mampu kucing kain kau bini pakai. Pas nak witok lelaki relo lah mana. Sebab tu lah. Sebab-sebab nak boleh jadi bini 2-3 ni. Sebab-sebab bini juga kadang-kadang. Nah, kadang-kadang bini juga malah aku, lah tu, lah duduk buat bini sore lagi. Ha, baru khabar. Ha, khabar lewat dah lah. Tehok lah air berat dah. Ha, jadi nombor dua dah lah. Ha, tu. Tak gitu Mama Ayah dia.
Hai Mama Yah, gok Mama. Dia tak Mama Yah kolor tu. Mama Yah kata apa? Gok ustaz, ah, suka sangat lah kalau kecik han nikah ni. Naik angin nampak deh. Mama Yah itu kami. Nanti temulah. Alhamdulillah. Ustaz Lailatul Qadar apa mekun? Ah, tanya kita dok tahu di mana. Tuhan tak ada duk royak Lailatul Qadar macam mana? Kita buatlah amal we habis Ramadan ni. Lepas tu dia habis Ramadan boleh tahu malam mana Lailatul Qadar. Lepas tu kita kena tunggu nak malam dah 10 akhir ni. Alhamdulillah. Ha tu pucuk-pucuk dia dah. Sami ti di tong mi kuam rap picok. Betul. Nah, tok laki yang baik, tok laki hok taruh nafkah tu lah tok laki hok baik. Abang tu pilihlah molek nak belaki. Ambau ikut orang tawa ni nak sangat tu emel apa nikah kita lama dah kita nak belaki. Tak gitu. Nah, pilihlah dulu. Nah, Nabi royak dah tuhkihul mar'ah li arba'ah. Dinikahi wanita tu dengan pak karo. Nah, lepas tu wanita supa jugalah akahlah. Nah, wanita nak pilih apa ni? Orang laki-laki nak pilih bini. Bini juga kena pilih tu laki. Nah, ustaz hancuk lah ustaz. Masya Allah. Ah, jeng. Jeng. Yang mana tu jeng dah ustaz. Eh, no ni, kasar sangat ni. Itu lebih kurang. Ah, siapa kat lah kita suka. Bermuk duduk suka sore juga tu duduk dengar dua-dua. Ustaz tak kira mana wasa-wasa ni tak? Lebih kurang. Masya Allah. Itu ah, di antaranya. Sebab tu kadang-kadang tak? Orang-orang dulu kita duduk tengok tok-tok ki kita, tok chair kita tu. Tak? Nah, Alhamdulillah. Tok cik kita, tok kik kita, nikah 70 tahun dah lah ni, umur 70 dah. Tak ada cik. Ha, ni gapa ni hari kata ni. Mia chop dapur, ha, sudah lah. Bini wahing ngepek. Ha, sudah satu jarak juga tu, bini wahing ngepek tu kadang-kadang bini dua lah. Jangan duduk ngepek acak sangat. Kadang-kadang cik. Cik nikah berapa tahun dah dengan mama tu, dengan makcik tu. Oh cik ni 80 tahun dah umur ni. Umur cik 80 dah. Oh cik kata cik nikah umur 17 hari tu. Lepas masuk jawi nikah awak cik halu. Masya Allah. Tok cik kata dah muka umur 80. Nah, tapi duk dengan apa ni yang panggil duk dengan mak waya lagi lah tok cik pun 80 dah umur nikah umur 17. Ingat tok cik kata masuk jawi umur 16. Lepas tu setahun nikah dengan makwa dia. Lepas duduk 80 tahun, 95 tahun duduk. Allah, Masya Allah. Anak cucu ni 14 teh kata udang. Anak cucu, bawa raya klik kau. Masya Allah. 14 teh kata udang. Anak ni tak, 95 tahun, anak 14 ke. Masya Allah, anak 14 ke. Bini sore tu, yang makwa sore. Yang tak cek kata bini. Anak dengan makwa ni 14 ke. Anak hok tu ada anak lapar. Anak hok ni ada anak nem lah. Oh dok, Masya Allah. Dok gitu. Nah, Allah, bila-bila klik raya tak ada pak nak tok kereta. Wak klik kereta udang gitu ya cucu. Cuah rung tu ngor rumah pi raya. Masya Allah. Bini sore. Buat te mak wo dia pandai jaga tok chair sat ni. Ai, gi sejik piping lagi lah ni raya-raya pun. Demo kata, amo galak kata. Hai dak galak kata tok cik kita kita saya tok cik kita. Hai kita saya tok cik kita tok cik kau ni ya. Mak uo kata. Ah tu orang dulu kena ngajilah. Orang kita lah ni gak nikah apa hari je. Oh bercerah dah. Nikah 2 bulan bercerah. Allah buat makan tak khabar ingat dah backwah gitu dah. Oh wali matul uruh tak ada khabar ingat. Sewa di hotel besar tu bayar 4,500 ribu harga hotel. Nah, buat nikah, Masya Allah. Dengan gambar gitulah, dengan turun story, dengan gapo mau cukup lekat. Boleh 2 bulan cerah pula. Akut mana tak ada barakah ya panggil. Lalu itulah kita kena mengaji bab-bab rumah tangga ni deh. Bab tu majlis tu ya buat majlis khusus para perkahwinan tu. Panggil mari khusus dulu. Panggil mari dengar dulu hal rumah tangga nak tidur pasal mana. Tidur paling belakang ketuk lelaki masuk dari neraka ke dak. Tengok yang mengajar belakang. Nak we kita tahu hal rumah tangga barulah kita jumpa dengan bahagia baiti jannati. Dak ke? Oh, gitu baru jadi kita dak. Ni gak kalau ngatuk lelaki gak habis-habis teh kecek bercungak ekor-ekor kecek ngatuk lelaki. Matuk lelaki pula jerah bini dak. Menyupah macam-macam duk mengadu kita baru ni dak. Tok lelaki kita pasal mano sat ni wahai menyupahlah waso gila babi. Allah kita dengar teruklah. Waso bini celaka la ilaha illallah. Waktu masa tok lelaki pula. Ha, Sami Rauchop, hai miada nah.
ขาบอกว่าถ้าเมียด่าเนี่ยเมียรักตุถ้าเมียไม่ด่าเนี่ยบางวันก็เงียบจังบ่ายkalau gitu kalau bini wahai ngepek ni mek bini tak lem mari dah tok laki he kalau bini wahai ngepek pergi bini mek boh lem mari katuk cumi koci pitu bo nak dengar yang ngepek kita buka pitu mari prek pok ngepek siapa kau buka waso sudah oh dak bini kita ngepek pahu ke golok pula awaso aku tagoklah be munigo atu sok maulah mai ke golok ngepek jeng siapa gelak dah sudah ngepek dak gitu masyaallah bahasa dia beraluh eh lalu nak ngepek-ngepek sepore golok ngepek tu barulah tok laki tak panah linga nah main ngepek sepore jalan sepore jajing lah nah teh dah ustaz cha sami di mai koi dai ro mai koi dai ro man yak mak ka ustaz oh nanti demo mai cari kita payahlah demo kata ai tak leh lagu cari timur tak leh ha lagu cari timur tu tak kok nak gitu boleh cari eh kita pergi gaholo palo ke pondok-pondok tu pak duk ngaji agama tu belana tu pakai hok juh-juh nah boleh meladah kita boleh baca Quran boleh ngajar Quran lana tapi kita tak sih hok kain serah ke sarung kita nak pakai hok seluar pakai necktie tu molek sama nah kangkoh tu mobil ni sebuah kau dah nah isteri cemburu dengan ibu suami ha ni berat juga ni buru sikit-sikit tak apalah jangan buru banyak lah buru sikit-sikit tak apa buat ubat alhamdulillah kamai wai ustaz jangan suka acak lalu tu kesenenge bersama dari kebersama iaitu bersama orang-orang terdekat terutamanya keluarga kita ada anak ada bini ada tok laki seramo dalam rumah tangga nah makan nasi budu pun budulah 2-3 ni pun barulah sempena rumah tangga kita alhamdulillah itulah saja hari ni yang kita boleh wi satu sajalah kesenenge bersama dari nah kesenenge bermula dari kebersama iaitu bersama orang-orang terdekat terutamanya nah dengan keluarga duduk sekali dengan rumah tangga duduk sekali dengan keluarga kita me yai chop ngen lu boy nah pai ni jadi mai kah di nah tok tua wahai minta duit wi lah sekali-sekala tu kalau dia beli benda-benda yang molek wi lah nah wi lah kalau wi benda-benda molek kalau tok tua jenis makan kedaruh harok jangan hidup kacau wi nah kalau gitu kok tak ada pasal ya panggil nah suwi majar peri je gitu nah ayo minta duit nak beli apa nak beli dapur dan kita klik sekali kok minta duit apa nak pergi beli daging tu nah moga dia tak ada kerja apa dah tok tua kita duduk di rumah nah kita klik sekali kok ya nak wi nak pergi beli ulen nak celok ulen nak beli belacah tumbuk sama belacah nak beli daging nak bakar win natu makan tak boleh dia minta duit tu je gitu sebenarnya bukan dia minta duit dengan nak gapo malaikat tok tua lekat judi tak ada darah tu tak sawi lah tu acak-acak teruk juga masya-Allah alhamdulillah itulah di antaranya yang kita boleh kongsi bersama deh adik kakak yang mana kalau ada nak kongsi sama saya nak bagi masa lagi 20 minit kerana masa hari ni tu saya tak ada banyak kot kerana kena klik ketebah hari ni lah minta maaf kerana ada ketebah di kampung kita kena klik ketebah hari ni nak panjang masa tak boleh dah kerana Zohor ni pun awal lah ni dah alhamdulillah adik kakak yang mana dia ikuti sama tu kalau rasa nak telefon masuk nak tanya lebih kurang dan boleh kita telefon 073 214 592 dah kalau rasa nak tanya ustaz kita nak kongsi sikit ha ustaz rasa sedap ni kalau kongsi ni ha boleh nah alhamdulillah dah yin siang ustaz hai nguang leh oh kamak nego unjuk kalau bunyi hingga ngatuk unjuk nah dapat bunyi dapat nego mata hai oh kan no suara sedap tu sedap mana ni sedap ni suara tak sedap ni speaker ni sedap nah suara kita tu lah mana pun masuk dalam speaker ni suara yang dia sedap halu alhamdulillah nasi budu tak apa Nah keluarga nasi budu pun tak apa keluarga bahagia ha memang sungguh nasi budu makan luar laki bini sedap weh nah sedap patut ikan bakar pula Allah hak kita gaul kita suap bini hak bini gaul kita suap bini suap kita oh menyakuk budu pun sedap dah cahaya lah sedap hidup rumah tangga ni sedap nah terah buat tengok aduh tak cahaya sedap
Hak tak jadi ke, hak tak jadi kerja tu, hak tak jadi. Dok, kalau buat gini ke. Nabi SAW, Nabi minum air ni, Nabi tu air, kadang-kadang Siti Aisyah minum dulu air dalam gelas. Bos tu Siti Aisyah minum, Nabi ambil gelas tu tempat mana, tempat mulut Siti Aisyah, Nabi minum situ lah. Oh, romantiknya Rasulullah ngajar kita. Nah, kita dah buat lah tu. Nak buat lah. No, Ustaz. Gigi duduk dalam gelas, Ustaz. Masya Allah. Gigi duduk dalam gelas. Jeng. Mutah dia kak. Sami kini ni, jatam yang rai kau Ustaz. Kalau tu laki kedekuk tak boleh nafakah, dia tu laki halik, ambil duit dalam poket tu laki. Tak berdosa bini weh. Mek gie hok nafkah hari ye tu. Nah, karena berlaku kepada Abu Sufyan dengan Hindun. Lepas pada Abu Sufyan masuk Islam, Hindun pun masuk Islam. Masa ni, masa Nabi lepas pada Fathul Makkah, Nabi buka Makkah saat ni, Hindun pergi ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, tok laki ambo Abu Sufyan dekuk apa Rasulullah? Dekuk apa lah Hindun kata? Dekuk dia, tak ada biasa wei nafkah ke kita Rasulullah. Nabi kata mu mek dalam poket dia tu. Nah, nafkah mu 200 hari mu jemput mek dalam poket dia. Curi Rasulullah dia kata, "Dak, itu tak curi itu hak kamu," Nabi kata. Ah, kalau tu bini-bini kalau tok laki tak bagi nafkah, mek dalam poket. Mek tak bayar tak apa. Ya pak dia tak panggil curi, dia panggil kita ambil hak nafkah hak kita hari ya. Alhamdulillah. Ah, tok laki dekuk tu buat gitu. Hingga tak dekuk esok-esok. Paraya pen kon ha ngen kon dia lew ngen ti ha, tong bang sap sin kong paraya hai luk. Ti mai dak 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 dak. Nah, bini hak bini. Bini kerja tak wajib bagi kau tok laki dah. Kalau bini gaji 200 ribu sebulan bini gaji. Tok laki gaji 50 ribu sebulan. Tok laki wajib kena nafkah bini lagi. Walau bini gaji 200 ribu pun. Karena hak bini tak wajib kena bagi tok laki. Tapi hak tok laki wajib ada hak bini dalam tu. Mainlah. Ustaz tarau yu male rau cai zakat, zakat rau cai dai mai cai dai. Zakat ni kita duduk mana, kita kerja mana, kita wi situ zakat. Kita cari makan mana, situlah tempat kita bayar zakatnya. Nah, alhamdulillah ustaz. Alberto mai taki mai tan. Alberto mai metaki mai tan. Nah, 073 214 592 ni nombor telefon radio lah. Nah, 073-214-592. Ada pun nama telefon Ustaz duduk dah pening. Tapi tak usah tu biar ni lah nama telefon Ustaz ni. Dia bunuh rekan habis pula. Nama telefon radio dah dah kalau telefon masuk insyaAllah. Nah, Ustaz tak noi. Nas ya syiwit di Kurung Tep. Lalu mayat au ma au lap au lap ma. Oh, berat. Komen ini berat nan eh. Au lap ma nakon. Lalu teng klang kun. Keb mayat prung ni dai mai. Oh, you tulis lang tai ni. Mampu kerah aku baca. Aku dah panas ye. So, gitu. Nah, ustaz tam nas ya ciwit di Kurung Tep. Lalu mayat au lap ma nakon. Oh, mayat tu waklik mik bakok waklik nakon. Sampai malam. Lepas tu nak tahu esok boleh dok. Tak nak gapok lah. Nah, boleh. Kalau nak molek je dalam masa 24 je kita taruh dah. Dalam masa 24 je tu masa yang paling baik. Nah, bimbing lepas-lepas pada tu kot takut muskilah pula. Nah, alhamdulillah. Oh, yo kami masa tai. Kita baca masa logat tengah. Kita tak pandai kot tai pun molek dah. Rohai ngan me, temai bok sami, bab mai. Kalau duit kita tak apa. Kalau duit kita tak apa, duit kita kerja. Kita we commit kita, we commit kita. Duit hak bini kerja, we commit kita tak payah kita lelaki, tak apa duit hak kita. Nah, hak tak boleh duit hak tok lelaki duk taruh kita. Tu kita we commit kita tak payah dia, hak tu tak boleh. Nah, tu dia dah. Ya duit suku-suku tak ada masalah. Apa? Hak ya jadinya masalah duit tu duit hak tok lelaki duk taruh. Tok lelaki yang kerja-kerja bank taruh di bini. Bini suka hati dah. Hak tu tak boleh lagi tu kak. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, mok itu ha, mok. Terima kasih, Ustaz. Banyak-banyak. Ah, kena mok. Tak tahu kan malam mudi. Tak boleh baik kok mok main banyak. Tapi banyak-banyak. Ustaz nak klik lagi bakung kan? Tak, tak, tak. Klik lagi bakung mengenai kisah lagi ke umi. Ah, insyaAllah esok. Esok. Alhamdulillah.
Pasal itu Ramadan tinggal kita tak boleh kesti. Kena sungguh lah, kena sungguh lah. Kena sungguh lah. Tidur, tak oh, kami bangun tak di bawah bangun tidur, tak tak kan tidur setiap tengok. Masya Allah. Bangunan amal ni, dan juga bangun selesai. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, ada. Tu mok maheng. Mok maheng. Tak gitu dah, mana tu. Ramah kan kenal mok maheng. Alhamdulillah tu mok maheng ni. Mok maheng ni kalau muda-muda itu cakap anak sautai lah. Kalau muda-muda itu anak sautai. Royak nyok tu sudah. Tapi lo ni 80 dah. Tak ada dah sautai. Dah lo ni kak. Nah ngacak kawan dah lo ni. Masya Allah. Maaf mak tu kelolok ni. Mak tak kata kita dah. Mak tak apa lagi kita kelolok dia. Alhamdulillah. Tai ni. Tai ni ngan ni. Nah leng tai ni. Tai ni ngan ni. Masya Allah. Beriak lah. Alhamdulillah. Baiklah. 0732214592. Nah, adik kakak nak telefon, nak telefon peribadi pun tak ada apa. Nah, alhamdulillah. Ustaz Puying pai lamat kiamulai di masjid dai mai dai. Nah, boleh. Orang perempuan pergi mai kiamulai di masjid boleh. Sebab lepas pada Nabi meninggal dunia, isteri-isteri Nabi pula pergi iktikaf di masjid. Tu. Iktikaf di masjid. Pani kita pergi semaya, tak ada masalah pun lah kalau tak ada fitnah gapo. Nak moleknya gerak tok laki gi sekali dengan kita. Pas sejik dia bagi belah, orang perempuan duk suku, laki-laki duk suku maye. Nah mungkin orang perempuan duk dapai laki duk belakang. Kalau orang perempuan duk dapai laki duk belakang, perempuan duk dapai laki duk belakang sedaklah maye orang laki. Pepiye rokok tu kau, we orang perempuan rokok dululah. Tu dia lebih kurang. Tak ada masalah nah, boleh nak maye kiam mulai, tak ada masalah. Karena isteri-isteri Nabi kesemuanya iktikaf di masjid lepas pada Nabi meninggal dunia. Tu nak ayat tu ni amalan yang jalan bagi kita dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itulah. Assalamualaikum Ustaz, cai zakat. Cai zakat ของ ที่ woke. เราต้องเนี่ย อย่างไร Ustaz? Demo woke macam mana Ustaz ni? Demo woke macam mana? Demo kata, Ustaz, hey, kita tak boleh klik Ustaz ni. Kita nak all week ke Ustaz ni puluh kuk, tolong woke zakat terus kita Ustaz. Maka kita demo woke tak apalah, demo woke. Ini zakat fitrah yang wajib atas Muhammad woke kami ni kerana Allah Ta'ala. Tak ada apa lah. Niat sudah, pakai sedekah kepada fakir miskin, tempat sedap lapih. Itu tak ada payah lah woke, kita sebutlah nama orang woke tu. Nah, fan tu yung ustaz ni mak mahir ni. Fan tu yung. Nah, memelah. Nah. Alhamdulillah. You malik ha. Ustaz sebai mai. Pak ustaz ada urat lah komen ni. Jeng tu. Sebai mai. Duk Malaysia pun lengtai juga. Anak orang-orang mah kita ke. Duk Malaysia pun lengtai juga. Baiklah tak ada apa lah. Pandai-pandailah. Alhamdulillah. Macam mana dalam YouTube weh? Dalam YouTube ni 400 lebih duk ikut ni. Masya Allah. 400 lebih pula. 43 orang. Dalam YouTube 43 orang duk ikut sama. Alhamdulillah. 400 lebih ni kejut gah gitu. Alhamdulillah. Nah, baiklah. Kalau ada telefon nak telefon masuk, nah boleh kita telefon 0732214592. Nah, kalau ada telefon lah, tak ada telefon, tak ada gapo kita pun ada masa lagi sekitar dalam 10 minit sebelum Ustaz nak undur sini dah. InsyaAllah mudah-mudahan rumah tangga sini kita jangan berjadi kata susah payah sangat. Kita usahlah biar rumah tangga kata kita saat ni jadi baiti jannati. Nah, baiti jannati, rumahku syurgaku. Macam Nabi buat contoh kepada kita. Alhamdulillah mudah-mudahan adik kakak semualah yang duk ikuti sekarang 800 lebih ni dan juga duk dengar radio. Nah, duk dengar radio pun sama jugalah. Nah, di mana saya duk dengar sambil-sambil duk berehat. Karena malam kita iktikaf malam dah. Kita kiamulai semalam. Nah, wasal letih hari ni lalu itulah kita duk berehat di rumah. Saja-saja duk berehat ni kak. Masya-Allah. Nah, mudah-mudahan kita saat ni tu nah duk dalam kebajikan. Nah, duk dalam mardhatillah, duk dalam nah apa yang Allah Taala bagi keredaan kepada kita. Itulah saja hidup kita dah. Dia tu hai redha saat ni tak ada dah cukup dah lah kitanya. Nah, alhamdulillah lalu tu kita di hujung-hujung Ramadan saat ni
นะเช้านี้แม่ครัวทำกับข้าวอร่อยทุกคนมาชาอัลลอฮ์ดอกสดาเงินเนาะดอกกิตุมูกอบลีบาจูไกโย่ปักลิมอนเอริบูสปาเซร์วาปาเซร์สักเงินดอกสดาเงินเนาะดอกกิตุมาชาอัลลอฮ์นะบาจูไกโย่ก็มาหาซะจอบลีนะดอกสดาดอกตะฮูละนะนะตาคลิกตุกาบาจูก็มูกอฮ์นะดาเลบุลีรอมฎอนดิฮุจูฮุจูรอมฎอนนี่กิตุนี่กิตุคะนะบานยอกดออจังเกลุปอเดนะดออฮ์นบีฮัจญ์ซิติอาอิชะห์ตุNah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi ajar. Ini Nabi ajar suruh bini Nabi baca, suruh Siti Aisyah baca doa ni. Nah, Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau malam-malam Lailatul Qadar, kami jumpa Lailatul Qadar malam mana-mana Rasulullah, ambo nak baca doa gapo wahai Rasulullah? Nabi pun kata, quli, mu kata gini wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ha ya no ustaz bunyi ni lah ke ustaz. Sama-sama duk baca nah. Oh ni ni bini kita lah kot ni sama. Botobik luan nah. Ha ikut mana ustaz ni dengan nah tekah mana ha bukan. Ha tu dia panggil dhamir dia. Nah kalau kita sebut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni akhir kalimah ni sat ni tu fa'fu anni untuk diri kita sorang aja. Nah untuk diri kita sorang. Kalau fa'fu anna, kalau kita akhir dengan na untuk jemaah ramai lek belakang tu. Dia panggil kelimah jamak na sat ni. Ah bukan na dik na tu. Nah dik na suku, dik ni suku bukan dik na dik ni hak ni ni. Kalau ni untuk kita sorang sebab tu kalau dia jadi tu imej maye baca fa'fu anna. Nah untuk makmum kita lek belakang katik ni bakir baca doa fa'fu anni. Makmum duk belakang tak erti. Amin amin. Doa ke dia sorang. Bakir tu imej tu. Nabi kata tak imej bakir. Lalu tu kita baca fa'fu anni untuk kita sorang. Kalau kita baca keluarga kita, anak kita duduk belakang kita, bini kita belakang kita, fa'fu anna. Nah, untuk kami semua ni ya Allah. Gapo minta tu? Allahumma innaka afuwun. Makna dia gapo? Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya Allah. Nah, tu makna dia tu nak ayat dah. Allahumma innaka afuwun ya Allah ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya Allah. Nah, tuhibbul afwa, Engkau suka ngapung ya Allah. Fa'fu anni, ulil tu maafunlah dosa-dosaku ni ya Allah. Aku banyak dosa sangatlah ya Allah. Oh. Ah tu doa dah kalau kita baca. Kalau kita faham sikit serah makna dia ni ke Allah, kita rasanya kita ada doa kong rau ni mikuam mai. Kalau kita baca doa saat ni, kita ada faham makna dia, serah. Nah, ya Allah, ya Tuhan kami, apalah dosa, sesungguhnya mu maha ngapung, ya Allah. Mu suka ngapung, ya Allah, itu mu hapunglah dosaku, ya Allah. Ha, kalau kita meher makna dia, gak memeh sungguhlah. Serah dah patah hati kita doa kita. Tapi hari ni kita baca doa tu baca saja. Dia mau kata, Allahumma inni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca, fa'fu anni jugalah kita, tapi, gapo duk kata, wakcik, ya. Hau tu email suruh baca. Hau dengar alih radio kita suruh kata gini. Suruh kata gini. Lepas tu suruh kita kata gini. Nah, kalau kita saja-saja kita kata tak ada erti makna, boleh lah tu hair-hair dengar kita kata tu. Tapi isi makna yang kita kata tu tak ada serah dalam takah hati kita. Dia tak serah kat rugilah kita. Sebab makna yang paling besar ke doa ni ni. Nah, nanti kita nak pakmuk bawah tu dah. Nah, tengok makna dia bahasa siya tu. Nah, ustaz pakmuk bawah tu tu. Allahumma innaka afuwun. Oh Allah, แท้ จริง แล้ว พระ องค์ เป็น ผู้ ทรง อภัย Oh Allah, แท้ จริง Allah เนี่ย เป็น ผู้ ทรง อภัย Tuhibbul afwa. พระ องค์ ทรง รัก การ อภัย ยิ่ง Fa'fu anni. ดัง นั้น ขอ พระ องค์ ทรง โปรด อภัย โทษ แก่ ฉัน ด้วย เถิด Oh, bahasa Cie dah tu. Aku tak pandai nak lentai dah. Nah, bahasa Cie tu takut kita tak faham. Nah, hal tu makna dia. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Ngapung ya Allah. Aku suka ngapung ya Allah. Dia tu mengampung dosaku ya Allah. Ah, tu hak kita naknya. Ah, usahlah boleh baca banyak-banyak baca doa ni pula akhir ni. Nabi ngajak kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah baca doa ni. Nak malam. Lepas malam, Siti Aisyah baca semua. Kerana dia jumpa Lailatul Qadar agak. Segala dosa kita tu hapus dosa. Nah. แท้จริงแล้วพระองค์ทรงอภัยยิ่ง นะ
tuhibbul afwa, ดังนั้นขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษนะพระองค์ทรงรักการอภัยยิ่งตุฮิบุลอัฟวาฟาฟานีดังนั้นขอพระองค์โปรดอภัยโทษแก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮ์สะกอดออนี่ kalau kita baca pe makna lah tapi kalau kita baca sepabuh tiung tu hanya baca hamu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kadang-kadang baca sama gapo duk kata fa tu gapo tahu tak email suruh baca doa nak baca doa ni rugi kita kalau tak baca doa tu hasil di sisi Tuhan tapi kita tak nak serah dalam hati kita apa kita kecek kecek dengan bini kita dek biasa ye kat dek kita faham tak. Kita saya kat ya kita faham. Tapi kita tengok cerita, cerita lo yang hi, I love you. Gapo I love you kita tak faham I love you. Saja ya kita kaya I love you pun. Lah gitu. Tapi kalau kita faham makna. Nah, ana uhibbuki. Ana uhibbuki ku saya kamu. Kita faham makna. Allah serah hak dengar apa serah hak kita hak kita kata apa serah juga. Lalu tu kena duduk situ dah. Masa ada 3 minit dah. Nak habis masa dah ni, nak tinggal dah. Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, fang talot you on note. On note ni, ayusah ni, ayusah you on note. On note ni kong tema ni kong, cuman. Fang bahasa Melayu, kau cai no. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Po me di. Nah, po me di. Ustaz. Podi me Allah berat aku baca. Assalamualaikum Ustaz. Podi me peng sia sia. Po me po ni podi me peng sia chiwit pai. Tamai teng fan teng me tuk keun prao rao kit teng hru ngai. Betul sungguh. Orang hak kita ingat ni dok. Masyaallah memanglah kita dok biasa dok dengan umi kita semua, kita baik dengan umi semua, buat baik semua dengan umi kita. Bu umi kita ninggal dunia dok. Allah kita dok ingat ke umi kita tengok gitu nampak muka umi kita. Ha tu tanda kita kasih ke dia. Nah, ia ada dua jalan. Kadang-kadang kita hidup ni kita kasih sangat ke dia. So lagi pasal hidup tak ada biasa kasih dia, tak sebab tak biasa buat baik dia dia. Bu dia mati kita ingat semua. Nah, kadang-kadang saya jumpa tu dok. Bertahun-tahun anak ni ni mok. Nah, mok anak ni ngah dunia dok. Anak ni ngah umur 40 lebih. Mok ni dok siapakah hari ni dok ingat ke dia, masya-Allah sebab ni noyak kasih. Kasih yang tulus ikhlas seorang mok saat ni tak lupa-lupa kepada anak, kepada anak yang mati dah. Demikian juga kita anak ni sebab kita kasih kepada ibu kita, ingat semua dia dia mati dah. Lalu tu kita banyak buat kebajikan. Nah, kita buat sedekah jariah untuk ibu kita. Kita bagi ilmu manfaat untuk ibu kita. Kita jadi anak soleh. Kita doa. Rabbi firli wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu doa. Rabbi firli ya Allah ya Tuhan kami. Hapus dosa kami ya Allah. Wali walidayya ya Allah ya Tuhan kami. Hapulah dosa dua ibu bapak kami ya Allah. Warhamhuma rahmatilah mereka dua-dua ni ya Allah. Kama rabbayani saghira. Semacam mana dua ni. Rahmati kami masa kecil kami ini ya Allah. Ha tu doa, jangan lupa doa ni. Doa Rabbil Fili ni dah kena baca dah. Nah, kena doa ni lah untuk doa selamat ayah ibu kita. Alhamdulillah. Ha tu dah le antaranya. Assalamualaikum, selamat hari raya luang dah. Hey, seminggu lagi nak raya. Selamat hari raya dah. Islam iman ihsan. Nah, Islam iman ihsan. Dah dulu puasa we cukup dulu. Nah, gak jago amalan Ramadan we cukup dulu baru nak raya. Ada minggu lagi nak raya. Hai, selamat hari raya luang nah. Nah, tuk-tukun. Doko dulu. Gaduh selamat rena. Lambat lagi. Nah, duk Ramadan we puas dulu. Nah, alhamdulillah. Nah, kau hai tu kon tam amal ibadah sitkun sutai dai yang temti. Ramadan cacak rau pai. Lew. Kau hai sukha paap keng reng. Tuk-tuk kon na ka. Oh, insyaAllah. Terima kasih. Sebenar kelola ya tu. Nah, nak ucap selamat hari raya. Tak ada gapo lah bila-bila. Lah-lah mana kita raya juga. Ni lah Nabi kata. Orang yang puasa dia ada dua gembira. Yang pertama, dia gembira jumpa dengan hari raya tu.
Cukup puasa dah sebulan. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, Masya Allah. Takbir raya. Gembiranya sudah puasa. Ni Tuhan. Nabi raya. Orang mukmin yang puasa, dia jumpa dua gembira. Gembira mula-mula, dia selesai puasa, dia sambut raya. Gembira yang kedua, nah, dia jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Yaumul Mahsyar nanti. Nah, Tuhan nak bagi sendiri pahala kepada dia. Assalamualaikum Ustaz. Pome rau mai au sami rau. Mai pen rai rau au. Rau tam sami rau bab mai. ที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่คือคนเราเมื่อแต่งงานเมื่อเราแต่งงานมีผัวแล้วเนี่ยเมื่อเราแต่งงานมีสามีแล้วเนี่ยวาญิบภรรยาต้องตออัตต่อสามีนะครับวาญิบต้องเชื่อฟังสามีมากกว่าพ่อแม่ซะอีกนะโมปออิงะบายเลยอันุกิตะกาลอันุกิตะบลากิดอห์กิตะจังเงมาสุกชาปูดาลิรุมอห์ตังกออิงะโมโมฮอกเพลเซกนี่นะโมโมฮอกตักติบาซอดิอาดอจุกอแต่บุคคลกับเมกิตะลาดอกอยากออเรดอสบลอห์Nah, duduk sebelah tu, sebelah tu California kot tu. Orang mak kita juruh belakang orang tua. Gitu. Nah, ha ni mok-mok jenis pasal ni janganlah. Mok tak kenal ke anak natu, janganlah. Nah, duduk tekan anak suruh bercerai. Jangan buat gitu wey. Nah, kerana anak kita dia yang berlaki dah, dia kena wajib 100% taat kepada lelaki. Kalau tak dengar kata ibu ayah pun tak masuk dalam deraka lah anak sana. Tak masuk dalam deraka. Sebab dia kena taat pada tok lelaki dia 100%. Malaikat tok lelaki dia kaki ketong. Ha tu jangan katalah tok kaki tok lelaki kaki dadah. Tok lelaki yang duk sentiasa buat maksiat, tu kita boleh langgar kata-kata tok lelaki. Nah, jadi mok dan jangan duk masuk campur lah rumah tangga nyanyo ke anak. Ha anak memelah mok dia. Ya dia tu nak bagi jadi baik dua-dualah sebab tu kita jangan jadi perangai ginilah. Firaun ni, perangai Firaun macam ni. Nah, ngan rau sami khor rau mai hai, bab mai mai bab krab. Tak dosa. Duit kita tok laki minta tak wit tak dosa dah. Nah, duit kita. Nah, kita nak minta ke tok laki sebenar Allah malu tok laki minta duit ke bini malu. Nah, orang jatuh pernah mau minta duit ke bini. Dak gitu. Orang kampung kata, "Wih, jatuh pernah mau minta duit ke bini." Ah, duit kita kerja taruh dia. Lalu kita tak apa. Ni duit kerja kita minta ke bini nak makan tak ada tangan ke bini malu kita. Eh, tak lagi lagi oh, malu kau ke. Ha, ikon kau. Alhamdulillah. Cukuplah hari ni. Nah, udah kacau lagi kau panjang lagi ni tak nampaknya. Lalu tu hari ni cukup dululah. Nah, saya pun tak boleh panjang masa dah lah. Masa kita sudah habis. Saya pun ambil peluang untuk khutbah juga hari ni. Klik di rumah. Alhamdulillah. Jadi tu, apa saja yang saya bagi maklumat hari ni. Kalau kiranya ada baiknya, adik kakak duk ikut sama-sama tu tak? Moleknya orang canggih hari ni. Nampaknya pedahnya untuk masyarakat ramah. Terima kasih hak pakat-pakat share tu. Hak tolong ke share tu. Terima kasih banyak. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala murah rezeki kepada kita. Nah, lepas tu hak mana tak ada tekan share tu tak ada apa lah. Nah, maaf lah dia yang tak pandai cari butir share. Nah, dia ada tuk yang tak ada share di rumah. Alhamdulillah lalu tu, kasar bahasa salah silap, ustaz minta maaf banyak lah. Hak mana hak baik, hak mana boleh manfaat kita dengar. Hak tu adalah hidayah di Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ni cukup dulu dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته